Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengundang senior kita, veteran kita untuk naik ke podium ini. Saya persilahkan. Pak Gubernur, sebelum kami sedikit membacakan sepatah dua patah kata, kami sungguh mengapresiasi apa yang sudah Pak Gubernur lakukan terhadap masyarakat Jawa Tengah. Di tengah gemerlapnya Semarang, Bapak tidak lupa bahwa jauh di ujung sana, di puncak bukit, ada masyarakat kita yang sangat sederhana. Saya kira itu perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depan Jawa Tengah semakin maju, Pak. Selanjutnya kepada Pak Gubernur, mewakili teman-teman veteran Jawa Tengah, kami sisi agar Jawa Tengah tetap terjaga persatuan dan kesatuannya, guyur rukun warganya, dijiwai nilai-nilai Pancasila untuk menjadi bangsa yang jemah ripah rodinawi, tolong tenang kertorahanyo, tolong khusus untuk Jawa Tengah. Belum lama ini saya berkunjung ke Dusun Girpasang, Kemalang di Kabupaten Klaten. Ini dusun yang terpencil yang terletak di lereng Merapi. Untuk mencapai dusun ini, saya mesti berjalan kaki naik turun bukit, menapaki 1000 lebih anak tangga, ngos-ngosan, dan sangat melelahkan. Tapi Bapak Ibu, rasa capek saya waktu itu seolah hilang ketika bertemu dengan Mbah Padmo Darsono yang berusia sekitar 70 tahun. Ia begitu bersemangat mengajak saya masuk ke rumahnya yang amat sangat sederhana karena dindingnya sebagian besar masih pakai bambu alias gedek. Kemudian kami ngobrol di dapur yang suasananya persis seperti rumah orang tua saya saat itu di Tawangmangu. Ada tungku dari tanah liat, ada tumpukan kayu, ada perkakas masak yang menghitam, dan ada jagung yang digantung di atasnya, ngelanges. Waktu ngobrol di dapur itulah Mbah Padmo nuturi saya, urip kuwi sanajan abot tetep kudu dilakoni. Ojo sambat lan ojo ngeluh, ojo mandek sanajan dengkul wis dredeg. Nasihat ini menurut Mbah Padmo juga selalu disampaikan pada warga Girpasang agar tidak mengeluh dan selalu bersyukur tinggal di lereng gunung. Di usia negara kita yang ke-75 tahun ini, spirit jangan mengeluh itulah yang mesti ada dan ada selalu di dada kita. Sekali lagi, saya mengutip ungkapan Mbah Padmo, urip kuwi sanajan abot tetep kudu dilakoni. Ojo sambat lan ojo ngeluh. Ojo mandek sanajan dengkul wis gredeg. Merdeka!